Ini sekarang ya yang tiga ini kita tancapkan di sini. Loh, ini pandan bali yang sudah hidup itu yang kemarin dipotong. Jangan gini dek. Ini kita tinggal tancapkan begini saja. Ini sendiri memang ini. Cek repot nyarek apa ini ya, ini sudah insyaallah apa ini insyaallah begini saja, ini sudah cukup, tinggal kita lakukan penyiraman. Kita kumpulkan dengan apa, pandan bali ini misalnya apa, kita tidak punya media, potnya masih terbatas, umbinya terlalu banyak. Ini terus kita lanjutkan lagi sisanya. Ini sudah ada aslinya, cuman ya lagi-lagi karena memang apa tempatnya tidak ada, ya kita berdesak-desakan lah jadinya. Ini sebelum kita tanamkan, kita tancapkan, kita basahi dulu medianya, terus cuman ditekan begini saja. Ini lagi biasanya kalau seperti ini masih belum muncul daunnya, ini nanti yang lebih muncul dulu bukan akar, akan tapi daunnya ini biasanya. Ini lagi. Halo Tere. Kita basahi dulu lagi karena memang masih apa lebih menyelam. Biasanya kalau lebih menyelam ini bongkol akan lebih cepat besar bongkolnya ini, tapi biasanya kalau umpama apa tidak begitu menyelam cara penanamannya, ini ke daun itu biasanya kalau ditempatkan yang full dengan sinar matahari itu biasanya daunnya itu memendek. Ini saya kepinginnya bongkolnya besar dulu, nanti kalau masalah daunnya diperpendek gampang, itu tinggal mengurangi medianya, memperkecil batas apa medianya, tanahnya itu dikurangi, ditempatkan di tempat yang full itu daun cikas akan pendek, tergantung selera sih, ada yang suka panjang daunnya, otomatis kalau daunnya panjang pengaruh ke bongkol itu lebih cepat besar, cuman daunnya memanjang. Kalau yang ini enggak, ini yang ini saya prioritaskan bongkolnya biar membesar dulu, ketika nanti sudah besar pengaturan daunnya menyusul. Ini lagi cuman ditancapkan begini saja, insyaallah ini sudah hidup. Ini lagi, ini karena memang tempatnya tidak ada ya, yes, berdesak-desakan tidak apa-apa lah, begini saja ini insyaallah sudah apa, insyaallah hidup ini, tinggal penyiramannya saja. Nah, terima kasih telah mengikuti kami, like-nya, share-nya, terlebih subscribe-nya dengan subscribe, selalu akan mengikuti berita terbaru dari kami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. See you.